Yes, halo pembaca Tech Indonesia. Kali ini kita akan ngapain? Kita mau upgrade PC ini. Kira-kira masih bisa gak? Nah, kita lihat aja. Kita punya sebuah VGA. Itu VGA ya? Iya. Harusnya sih lumayan. Harusnya sih lumayan paling banyak. Lumayan. Gak buka ya? Coba dulu kita buka. Kita buka sekarang gak ya? Buka sekarang aja gak? Ini dia 9600 GT adalah VGA yang agak luar biasa jaman, ya. Tapi oke lah, salah satu yang oke pada zamannya. Zamannya siapa? Ya. zaman yang punya PC. Sorry mas, kita pasang langsung dari langsung aja kali ya. Langsung pasang masih pakai DDR2. Ini masih Core 2 Duo kayaknya deh. Apa ya, kalau enggak gini aja deh. Untuk edisi spesial kali ini, kita beliin komputer. Yes! Keren enggak kita? Oke. Okay. Harus kayak gitu lah. Kita baik. Karena kita sultan, jadi harus beli yang baru. Oke? Beli yang baru? Oke. Sekarang kita mau ke .com dulu untuk beli komputer, oke? Okay? Oke, okay, sip. Nah, gila! Setroli belajaran kita tadi. Yeah. Luar biasa, tadi sebenarnya nggak niat untuk belanja, tapi karena tiba-tiba lewat terus ke toko.com itu, jadi kita lewat langsung. Iya lah, hasratnya nggak tertahan lagi. Biar orgasme gitu. Harus, lihat nih, sekarang kita punya parts untuk kita rakit. Jadi kayak, mending kita rakit dari kayak gini daripada daripada yang tadi kan tadi buangnya dalam tank 46 itu. Oke, kita siap lalu gak kelihatan ini. Kita pakai buat kita rakit hari ini. Andang aja. Ini tuh gede banget. Parah banget. Yuk kita bakar aja deh sekarang. Siapa yang ngirimin AC outer, mari. Gede banget. Jadi kita mulai merakit dari sebelah sini berarti ya. Yes. Ini lo bisa naro backplate gampang banget nih. Sini tuh kayak kosong banget buat lo cabling enak banget. Ada rodanya, casingnya ya. Agak kulkas ya, ada rodanya. Jadi kita langsung pasang motherboardnya aja kali ya. Pasang motherboardnya. Tadi rumah Babon udah dibongkar. Sekarang ini kita mau coba mulai ya, cicil dulu nih. Biar ya, cicil banget sih sebenarnya ini. Kotaknya ya mirip-mirip kayak hampir sedikit kayak PS4 kali ya. Yep. Makanya harganya itu bisa dua kali konsol man. Jadi you never mess with PC Master Race. Apa isinya? Sweat. Wah, seperti biasa. Sangat kompleks ya, kalau mau buat mahal ya isinya emang kayak gini. Kabel. Ini dia. Ini tuh apa serinya? Serinya 9900FX. Ini UD5. UD series tuh salah satu seri tertingginya Gigabyte. Lihat ada cooler juga, sistem coolingnya keren. Terus dia punya 5 slot PCIe, jadi kalau mau pakai 5 VGA bisa banget. Cara masang gimana ya kalau lo nyimak tutorial ngerakit? Iya kan, kita PC di Tech Indonesia harus lo tahu apa dulu yang lo. Tapi gue coba kasih bocoran buat lo. Mulainya kita dari sini nih, lo mau buka, lo buka kunci dulu. Iya, makanya bisa mahal juga. Oke, set, pasang. Ini lo kalau sama nama ini, di sini jadi di tiap prosesor tuh ada kayak segitiga penandanya gitu. Agak gini mungkin. Ini lo samain sama yang ada di motherboard. Mungkin agak kecil tapi kelihatan kok, kelihatan. Harus kelihatan sih, kelihatan dulu. Itu lo samain kayak gini berarti dia posisinya udah. Nah, biar lo lihat di sini. Oke, udah lo udah ngerasain udah masuk, udah oke. Langsung dikunci aja. Kunci sini. Set. Nah, ini udah kepancu posisinya, udah gak bakal bergerak lagi. Oke, next kita mau pasang RAM. RAM dulu aja ya, yang enteng. Sip. Boleh, nih gue masukin dulu. Oke. Ya, RAM-nya 8x2, 16GB. Ya, kurang lebih 8GB lagi. 8x8. Oh, enggak. 8x8, 8x2. Jadi kita masih punya RAM lagi. Gokil. Blocks to the blocks. Oke, marka beda, udah cobain aja. Dari tiap motherboard tuh sebenarnya konfigurasi dua channel tuh kadang-kadang ada yang beda. Jadi ada yang namanya main warna, ada yang nyamain slot. Nah, ini jadi kalau misalnya kita masang dual channel memory itu posisi tuh harus ada di slot 1 sama slot 2. Nah, itu mesti dipasang selang-seling. Jadi lu samain dulu kakinya sih. Jadi
yang biar bisa masangnya, artinya bisa main ke sini. Jangan dipaksa. Yoi. Ini buka dulu kunciannya. Ini nah. Harus kita harus gentle melakukan parts-parts baru ini seperti banyak kita. Kapan bunyi kok? Nah. Seperti lagi kita punya pacar baru. Nah. Pas kok. Sepuluh bunyi. Nah, keep. Sip, udah terkunci dan itulah jadinya RAM-nya. Ini RAM. Konfigurasinya kalau gini 20 giga ya. Ribet 20 16 plus 4 16 plus 4 20 giga. Luar biasa. Tadi kita udah ngerakit ini ya, processor udah pasang, RAM udah kepasang. Terus sekarang kita mau masang dia ke casingnya lagi. Casing man. Ya, karena masukin lagi. Iya, ini kan sebenarnya kita juga sudah siapin baut spacernya udah di sini semua, jadi kita tinggal masang, tinggal mounting baut, habis itu cabling, pasang IO shield dan lain-lain. Yang terakhir kita pasang adalah radiator buat air cool, buat water cooling sama graphic card. Kita nggak pakai ini ya, stock cooler ya tadi. Kita akan pakai ini. Gila, gue seumur hidup baru megang ini. Wah, kita pasang backplate-nya dulu aja kali. Backplate-nya tadi mana ya? Ini. Oh, AMD enggak usah pakai backplate langsung. Oh, langsung. Woi, oke. Sudah kabling. Sudah hampir selesai saudaranya. Jadi makin kelihatan bentuknya. Ya, tadi kan kita agak nge-skip ya. Pas kita masang water cooling. Habis ini kita ini kabling udah mau selesai. Paling kita habis ini pasang power supply, hard disk, optical drive. And bagian terakhir. Bagian. Sip. Ah, ini dia. Ini power supply master race ya. Lo yang punya power supply bronze atau silver, lo itu terintimidasi ya. Ini gold, man. Nah, ini isinya manual, perabotan tempur juga. Oh, modular ya? Modular. Oke. Okay. Ini kelihatannya nyampung, cuma ini bisa dicopot semua ya. Dan lo tahu bagian paling penting dari semua ini? Nih, belakangnya liatin, set nih, kalau modular tuh bisa copot-copot nih itu ya. Cukup copot-copotin lagi kan? Ya, copot aja dulu. Setelah kita botakin, ini jadi begini. Ini ada, apa namanya, soket-soketnya untuk dimasukin jadi kayak, ini ada indikatornya sih, jadi kalau misalnya lo masukin PCI Express 18 atau 6 pin, misalnya lo satu VGA yang butuh 8 pin, lo pasang satu aja. Misalnya lo misalnya pakai konfigurasi like SLI atau Crossfire. Sampai grogi gue pengen. Yang pasti beli pasti jangan murah-murah. Kalau sama celana lu aja, cuma sama celana lu ya. Berarti aku beli kaos aja di Kiss men, bisa beli kaos supply sim. Sim bot. Yang boleh dulu. Oke, kita akan memasang. Kali ini beneran kita memasang ke sini. Yeah. Bukan ke sono. Yes. Ship. Yeah. Sudah terpasang. Sudah bisa, cuma belum diinstal Windows. Berarti kalau udah sampai sini harusnya nggak ada masalah. Kita udah nggak di statusnya sih sebenarnya. Kayak ini aku baca berarti udah di 8 core, udah nggak ada masalah nih lu baca. RAM 2 giga, 8 giga. Minta kebaca semua 16, ya. 4, 20. Oke, 20. Total 20 udah kebaca semua. Udah sih semuanya harusnya udah jalan sini.
Oke. Offline nanti kita sambung pas install Windows kali. Iya. Ini kita udah pada capek sih benar. Oke. Agak lelah tapi ya udah. Oke. Okay, thank you. Oke, okay, thank you. Sip. Oke, okay, barusan udah install Windows. Sukses tinggal install driver. Kalau suka dengan video Rakit PC ini, jangan lupa like, malam, share, dan subscribe channel YouTube Tech Indonesia. Oke, okay, thank you. Capek, Mas. Capek banget.